Ya, pemirsa, hadiri peringatan hari lahir ke-63 PMII. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak PMII jadi pemersatu dan pembaruan serta beri masukan positif dalam rangka mewujudkan pembangunan di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak seluruh anggota PMII menjadi pemersatu dan pembaruan memberi masukan yang positif dalam rangka mewujudkan pembangunan di Provinsi Jambi. Ajakan tersebut disampaikan Abdullah Sani saat menghadiri silaturahmi dan buka bersama dalam rangka memperingati hari lahir ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, sekaligus jumpa alumni. Bertempat di Gedung Putih Grand Kumas Jambi, Minggu 16 April 2023. Abdullah Sani berharap peringatan Harla PMII ini menjadi momentum kelahiran baru PMII yang lebih baik, lebih inovatif, lebih produktif dan lebih kreatif sebagai organisasi mahasiswa yang mengemban ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang berasaskan Pancasila sehingga senantiasa melahirkan kader-kader revolusioner berakhlak fitri yang akan mampu membawa perubahan dalam diri, lingkungan dan masyarakatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian dan para kader PMI yang saya banggakan. Alhamdulillah, apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak masuk panitia pelaksana atas kesempatan untuk bersilaturahmi pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini di dalam rangka memperingati hari lahir ke-63 PMI tahun 2023. Kita semua berharap semoga di usia yang semakin Rian Chen, Cek TV, melaporkan.